harus segera diselesaikan. Namun, dengan kerja keras, apalagi dukungan dari KPK, saya yakin seluruh tanah-tanah milik pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, semuanya bisa diselesaikan. Asal, seperti yang disampaikan oleh Kepala BPN tadi, kita harus proaktif. Dari 1.117, yang paling banyak totalnya memang dari provinsi dan Kota Madya Medan, masing-masing 200 bidang. Saya yakin dengan pengalaman para bupati wali kota dalam menyelesaikan aset-aset milik pemerintah daerah diberikan jalan bagaimana cara menyelesaikan